Selamat pagi, salam piknik. Saat ini kita berada di salah satu destinasi wisata kelas dunia, Serpihan Surga Air Terjun Tumpak Sewu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Ayo pelajaran membaca. Oke, kita masuk. Melewati pintu masuk kanan kiri kita disuguhi pohon salak, sayangnya belum berbuah. Oke. Luar biasa, amazing, Tumpak Sewu Waterfall. Kita sudah masuk di panorama Tumpak Sewu. Ada sebuah peraturan di sini, dilarang melompat pagar. Siapa yang ingin lompat pagar gini, monggo. Sayangi jiwa Anda. Kalau kita nanti turun ke bawah Tumpak Sewu, yang harus diperhatikan satu, jangan bawa barang yang berat. Simple saja, seminim mungkin. Dua, pakai sepatu yang tidak licin. Syukur-syukur pakai sepatu gunung. Yang ketiga, jangan lupa bawa air mineral. Datanglah ke Tumpak Sewu, sebuah destinasi wisata kelas dunia. Kalian harus datang ke sini. Piknik yuk. Perjuangan dimulai, kita akan turun bawah, jalannya seperti itu, hati-hati yuk, jalan.
guys. Turunan belum seberapa, tapi perlu minum dulu. Jalur yang di bawah, jalur yang paling ekstrim. Jalur ekstrim sudah, inilah jalur paling menantang. Kita turun. Agak takut juga. Aduh. Ronalon guys. Jalannya tidak maju tapi mundur saja. Kenapa ya orang kalau mesti kalau di air terjun mesti begini. Oke, kita sudah sampai di tempat utama objek wisata, destinasi wisata Tumpak Sewu. Destinasi yang boleh dibilang mirip dengan air terjun yang ada di Ukraina. Unik memang Tumpak Sewu ini. Kalau kita masuk dari Malang, orang menyebut Coban Sewu. Tapi kalau kita masuk dari Lumajang, orang menyebut Tumpak Sewu. Tapi apapun namanya, wonderful Indonesia. Piknik yuk! Kopi warung Mbak Dini, mantap.